Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Haji Farori Umar menjadi Inspektur Upacara peringati Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi ke-62, bertempat lapangan kantor Gubernur Jambi, yang dihadiri oleh Kapolda Jambi dan Rem 042 Garuda Putih, ASN, serta para tamu undangan lainnya. Dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-62 ini, pemerintah Provinsi Jambi mengundang keluarga pendiri Jambi untuk bersilaturahmi. Tak hanya itu, dalam peringatan HUT Provinsi Jambi yang bertema Kita Pacu Investasi dan Pemantapan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas menuju Jambi Tuntas 2021. PLT Gubernur Jambi mengatakan, tema tersebut memiliki arti dan makna yang sangat strategis. Alhamdulillah, nampaklah ketenangan-ketenangan kita tadi dalam acara pada ulang tahun ini tadi, acara di depan kantor kita ini. Nah, ini adalah mengingatkan kita bahwa bahasa apa ya, Jambi ini yang sekarang tahun 62, maka kita harus meningkatkan lagi dari yang sudah-sudah. Tadi malam juga kami sudah mengadakan acara juga dengan tamu-tamu, dengan yang maksudnya orang-orang yang dulu pernah menjadi apa ya, bidang pendiri. Dari Jambi, Nuradi Wulansari, Tribrata TV, salam Tribrata.